Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Agnesia. Oke guys, hari ini kita akan lanjutin lagi main Ark Prometheus-nya. Oke, terakhir kita sudah ini ya, sudah upgrade dino-dino kita, yaitu dino si Dodo Wyvern-nya udah kita upgrade ke power. Nah, gue rencananya hari ini pengen coba upgrade lagi untuk dino kita yang belum kita upgrade ya. Soalnya ini masih banyak banget yang belum kita upgrade ya, kayak si Griffin, terus si Rock Drake. Terus Dodo Rex-nya belum, sama si Giganotonya ya. Nah masalahnya ini ya, si Bonrex-nya ini, bukan Bonrex aja sih, seluruh Dinobon ini dia nggak bisa di-upgrade ya, sayang banget. Padahal kalau misalkan bisa di-upgrade nih enak banget ya guys ya, tuh ya. Yaudahlah, tapi nggak apa-apa. Yaudah kalau gitu kita coba aja untuk upgrade yang mana dulu ya. Bentar ya, kita pilih dulu. Kayak ini Giganotonya dulu mungkin ya, soalnya kan dia yang pertama kita taming ya guys ya. Mungkin si Giganotonya dulu kita taming ke lightning. Nah ini ya nih, si speednya ini dapat dari mana? Dapat dari ini kan ya? Ini apa guys? Oh ini dapat dari si devil ya. Mungkin ini kah sama kayak speed kah buat ngedapetinnya ya, atau emang random ya? Ini kayaknya dari Ganesh deh guys ya. Soalnya kan kita belum ngelawan si Ganesh ya. Terakhir kali kita ketemu Ganesh tuh belum kita lawan ya, belum sempet kita bunuh ya. Nah cuma kalau misalkan lawan bos kayak kemarin si Thorn Devil sama si Asura, mereka emang dapat ini ya, emang dapat si power potionnya ini. Nah cuma nggak dapat si prom speed gigannya ini guys. Maksudnya prom speed potionnya ini ya, dia nggak dapat prom speednya ini guys. Potion speednya ini dia nggak dapat ya. Nah ini kalau gue bilang nih dapat dari si Ganesh-nya nih ya. Cuma masalahnya si Ganesh-nya kita nggak nemu-nemu, mana nggak bisa dicari pakai tracker ya. Gue pengen banget nih ya coba ke speed ya, soalnya kita kan ke power udah nyoba ya si Dodo Wyvern-nya, cuma nggak apa-apa. Yaudahlah kalau gitu kita upgrade dulu yang mana guys ya, si Gigana dulu deh ya, si Gigana dulu deh kita upgrade ke power. Oke, kalau nggak salah kita power masih punya satu deh ya. Halo, di mana? Perasaan saya masih punya power di sini kah, Dodo Rexy kah? Dodo Rexy coba. Nah kan ada kan? Kayak dia ada poison juga ya, poisonnya kita ambil juga kalau gitu. Oke, ada 4 guys, posisinya gila. Yaudah ini kita ambil semua aja lah. Kita ambil semua ya. Ini ada guard magic. Guard magic ini buat apa guys? Buat dino yang mana ya? Saya nggak tahu nih. Oke, kalau gitu Griffin-nya coba ya. Coba kita lihat Griffin-nya si Cila. Dia dia lightning, flame sama power ya. Oke. Ada yang poison nggak? Ada yang poison nggak? Saya pengen coba poison nih. Oke, apakah ada yang poison? Oke, ini udah di upgrade. Dodo Rex-nya coba ya. Dodo Rex, Rock Drake. Rock Drake-nya coba. Rock Drake-nya dia juga ada, dia ada poison, guys. Rock Drake-nya ada poison. Boleh nih kita coba ya. Kalau gitu Dodo Rex dulu deh. Dodo Rex apa sih? Rock Drake. Rock Drake dulu ya. Kalau gitu kita coba upgrade. Oke. Terus core-nya. Oke, kalau gitu kita upgrade dulu si Rock Drake-nya ya. Oke, ini gamanya 2. Oke, gama 2. Oke, Rock Drake dulu kita upgrade. Oke, Rock Drake kita upgrade. Ini langsung kita upgrade barengan aja ya, biar nggak kelamaan guys. Kalau gitu abis itu si Borgon ya, si Borgon ya. Oke, Borgonnya kita upgrade. Oke, kita upgrade ke power ya. Oke, power. Nah, tinggal satu gue. Ini gue pengen cari Ganesh lagi anjir. Oke, mantap. Mana guys, kok lama banget guys. Oh my god, kaget gue. Kaget guys, kaget guys. Oke, kita lihat ya perubahannya ya. Oke, mantap, mantap, mantap. Gila, cantik banget. Guys, lihat guys, Rock Drake-nya jadi begini guys. Ya, jadi mantep banget warnanya guys, lihat guys. Apakah dia bisa mentorpor dino lain? Kita nggak tahu ya. Nanti kita coba aja kalau gitu. Oke, sambil kita nunggu, kita lihat dulu perubahan si Giganotonya. Oh my god, cantik banget. Oke, kamu kita kasih nama lagi ya, si Borgon ya. Namanya hilang semua ya, kereset semua guys dari awal ya. Si Rock Drake-nya siapa namanya guys? Gue lupa. Yah, oh my god. Aduh, mohon maaf ya. Yaudah kalau gitu kita kasih nama yang baru aja ya. Oke, kalau gitu kita kasih nama yang baru aja. Namanya Zero. Oke, terima kasih. Duh, mohon maaf banget ya, gue lupa namanya. Daripada pusing-pusing, ya udahlah gue kasih nama baru aja. Oke, saddle-nya, aduh gue lupa. Oke, kalau gitu langsung saja kita kasih si Borgon dulu. Oke, saddle-nya. Oke, mana nih? Oke, ini. Habis itu si Rock Drake-nya ya, Zero, Zero, Zero. Oke, Zero. Itu ya. Oke, langsung saja kita kasih weight sama speed-nya ya, seperti biasa. Oke, untuk leveling-nya seperti biasa kita manual lagi, guys. Oke, ini kita kasih weight-nya mana tadi? Oke, weight-nya. Oke, sambil kita cari si Ganesh aja ya. Sambil kita test drive mereka, sambil kita nyari si Ganesh ya, siapa tahu ketemu. Oke.
Oke, ini mana sih ini sama ini. Oke, ini trackernya lagi ya, gue lupa. Iya, trackernya lagi. Oke, kita bikin dulu di sini bisa nggak? Kok dari sini bisa nggak trackernya? Oke, tracker di sini bisa. Alah, nggak bisa kah? Oke, ternyata bisa ya. Oke, ternyata bisa. Harus deket guys, harus deket. Oke, kalau gitu kita lompat lagi. Tuing. Oh my god, hampir jatuh. Oke, ini si Dodorex-nya dia bisa di-upgrade ke apa aja? Kita lihat dulu. Dia bisa di-upgrade ke Lightning, Flame, sama Power ya. Mungkin kalau Dodorex kayak gini langsung aja kita upgrade ke Power ya guys ya. Soalnya biar sekalian langsung sakit gitu ya. Oke, kita upgrade aja darahnya kah? Oke, darahnya 1 jutain. Oke, habis itu melee damage-nya ya. Oke, mantap. Oke, habis itu Rock Drake-nya lagi. Kita kasih darah. Oke, masih kecil levelnya ya. Ya, ini Borgone guys. Gile, serem banget ya si Borgone. Oh my god. Serem kalau udah warnanya pink kayak gini ya. Oke, bentar. Kita lihat dulu ya penampakan ya. Nih ya. Nih guys, yang mulai penampakan. Oh my god, itu mulutnya ada apaan guys itu guys? Kayak ada ini ya, kayak ada kipas angin ini loh yang di pesawat itu ya, kayak mesin jet pesawat. Tuh ya, mulutnya ya. Gila, ini serem banget sih. Oke, agak nengok kiri dikit. Iya. Klik kiri, klik kanan. Oh my god, serem. C, X, Control, Key, R, nggak ada ya. Oke, klik kanan doang ya, nggak apa-apa. Oke, abis itu Rock Drake-nya kita kasih ini dulu, tracker lagi. Oke, tracker, tuh ya kita kasih. Gila, ini cantik banget guys Rock Drake-nya guys ya. Jadi kamuflase gitu ya, jadi invisible gitu ya. Dia jadi pakai invisible clock itu. Coba kita matiin kah? Oh, bisa dimatiin. Cuma kok pas di upgrade dia langsung ini ya, langsung jadi invisible gitu ya. Entah kenapa ya. Oke, kita lihat aja langsung skillnya ya. Skillnya kita lihat aja, klik kiri. Oke, ngegigit, klik kanan. Klik kanannya seperti biasa mode manjat. C-nya. Oke, C-nya ini ya, invisible ya. Oke, X. X-nya jadi, buset. Semburannya, buset gak? Semburannya gila. Lihat. Wow, buset. Semburannya udah kayak ini ya. Gila, gede banget semburannya guys. Sebenarnya gue lebih suka yang nembak sih ya. Selain range-nya jauh, dia juga sakit ya guys. Cuma ya gak apa-apa lah ya. Seenggaknya ininya semburannya inilah. Semburannya lebar gede gitu ya range-nya ya. Yaudah gak apa-apa. Walaupun gue lebih prefer ke ini ya, ke tembakannya, cuma gak apa-apa lah. Oke, abis itu Control Z, Key RT gak ada lagi. Oke, kalau gitu kita upgrade-in aja lagi untuk melee damage-nya. Oke, kita naikin level aja ya. Sembari apa itu guys? Itu apa guys? Chief kah? Prom Chief Gorilla. Oke, boleh nih kita langsung tes ke dia ya. Twing. Kita sembur. Makan tuh. Oh my god. Oh my god, sakit banget. Buset. Sakit banget, guys. Saya masih digejar enggak? Saya masih digejar. Oke, mode manjat. Astaga, sakit banget. Sakit banget, guys. Gila, apa karena darah saya masih kecil ya? Masih kecil sih darah saya ya, masih 76.000. Cuma gila sakit banget. Kalau gitu kita naikin level dulu deh ya. Ke dino-dino biasa aja dulu. Oke, kalau gitu kita bunuh dino biasa. Gila, belum di-upgrade-nya 11.000 ya damage-nya ya. Oke, ini ada Megalosaurus Idol sama Billboard. Duh, kamu jangan dong, bentar ya. Oke. Berapa torpora? 400. Oh, alah, tadi kayak 40.000. Aduh, salah lihat ya kayaknya deh. Oke, ini ya dulu darahnya. Oke, darahnya habis itu melee damage. Kok ada suara itu ya? Ada suara-suara mengganggu gitu. Saya jadi takut, guys. Oke, bentar kita upgrade lagi. Oke, 11.000. Kok kayaknya nggak gede-gede banget ya? Oh ya, gue lupa dia ngasilin torpor nggak ya? Coba ya kita lihat lagi ya ke gorilanya. Gorila, di mana kamu gorila? Oh, dia nggak ada torpornya, dia nggak ada torpornya, guys. Oke, kalau gitu kita coba. Oh my god, pada mati semua di sini sama dia. Gila ya. Ngejar saya nggak? Kayak nggak ngejar. Aman kan ya? Coba kita coba ke dino yang mana ya? Saya pengen coba ini nih, torpornya ada nggak? Ada torpornya nggak sih? Nggak ada torpornya ya? Iya, kayaknya nggak ada. Iya, nggak ada torpornya guys, kayaknya guys. Sayang banget nggak ada torpornya ya. Padahal namanya potion ya. Ya ampun, namanya poison cuma nggak bisa nopor ya, sama aja bohong ya. Oke, kalau gitu sambil kita cari lagi si Ganesha ya, sambil kita ngeglide keliling map sambil kita cari aja guys. Ya coba nih, coba ke Rhino ya, kuat nggak dia?
kepala darahnya. Oh, dia unflame. Dia unflame, dia kena unflame. Dia bukan poison, guys. Ya. Dia bukan torpor ya, dia bukan torpor, tapi ini api, kena api, kena api. Kita bakar aja nih ya. Wah, kita bakar tuh. Mamam tuh. Cuma enggak sakit sih, enggak sakit, guys. Apinya enggak sakit. Cuma 100 perak ya. Udah, damage HP cuma 100 perak ya, enggak sakit lah. Aduh, gua kira bakalan sakit poison. Gua kira bakalan bisa torporin dino gitu ya, cuma enggak bisa, guys. Ya udahlah. Oke, kalau gitu kita cari lagi dino Ganesh-nya, apakah ada di sini? Oke, sambil kita nyari ya. Ya abis ini, guys, kita coba pakai si Borgon ya. Si Giganotonya, mana tahu dia lebih kuat. Seharusnya sih lebih kuat ya, soalnya kan dia dino power ya. Oke, coba kita sembur ke Yutiranus. Wing, berapa darinya? Oh my god, mantap juga. Dodonnya kena ininya ya, kena debuff si Yutiranus. Ya mantap, kita upgrade lagi. Darahnya kah? Oke, darahnya, habis itu damage-nya. Kayaknya kalaupun kita naikin damage percuma ya, soalnya dia nggak sakit-sakit banget, guys. Ya. Si Rockdrake-nya nggak sakit-sakit banget. Coba kita lihat lagi damage-nya. Tuh ya. Damage-nya nggak sakit banget. Cuma kalau damage klik kirinya sih nambah. Tuh ya. Nambahnya cuma 12.000. cuma 1.000 ya, dari 11.000 ke 12.000. Ya udahlah. Oke, kita cari lagi. Ganesh, kamu di mana kamu, Ganesh? Coba kita ke sana ya. Kita ke pulau sana, guys. Kita ke tengah-tengah situ. Oh my god, apa ini, guys? Prom ini ya. Prom mamut. Oke, mana tahu di sini ada si Ganesh ya. Terakhir gue lihat sih di gurun ya. Apa kita ke gurun lagi, guys? Cobalah ya, kita ke gurun lagi ya. Coba ya, kita coba. Ya sambil kita coba ya, sambil kita coba sekalian kita test drive si Borgon ya. Ini kita upgrade dulu. Ya Borgon. Kita panggil dulu, ini dia kita pulangin aja ke kandang. Oke, kandang. Habis itu kita summon si Borgon ya. Kita summon aja di sini. Oke, Borgon, sini. Wow, jangan macem-macem kalian. Oke, melee damage dulu atau darah dulu ya. Yang penting dulu, guys, soalnya biar nggak gampang mati ya. Wow, Borgonnya serem banget kok di atas gunung ini. Oke. Mana sini? Ganesh, mana sini? Saya cari kamu nih, Ganesh. Aduh, semoga aja ketemu nih, guys, si Ganesh, guys. Ini apa, ada telur? Bukan telur. Ini water jackpot ya. Gila, 31.000. 31.000, cuma larinya pelan banget. Larinya pelan banget. Oke, kita naikin level aja. Wow. Gila, dapat spoiler pintar. Ini apa ini? Apa ini, guys? Prombon Dodorex. Oke, gue kira apaan anjir. Oke, kita coba range-nya semana. Oke, di sini kena nggak? Nggak kena ya, nggak kena, guys. Nggak kena, guys. Saya kira kena. Aduh, cuma sakit banget ini damage-nya, lihat. 31.000. Klik kanannya berapa? Sama ya, klik kanannya sama, guys, 31.000 ya. Klik kanannya sama, 31.000. Cuma nggak ada si Ganesh. Oh my god, XP-nya lihat. Langsung 115, nggak main-main ya. Oke, kita naikin damage dulu. Movement habis itu. Oke, movement, darah. Oke, darahnya. Habis itu apalagi? Damage lagi lah ya, damage lagi. Oke, habis itu health-nya kita kasih lagi. Nah, ini baru cepet nih larinya. Mantap nih larinya. Ya cuma ini ya, masih nggak ada Ganesh nih, guys. Ya kita kemana nih, guys? Soalnya seluruh map udah kita ini ya, udah kita explore nih. Cuma si Ganesh sama sih nggak ketemu juga nih. Eh, Ganesh, kamu di mana, Ganesh? Apakah di sebelah sana, guys? Ya, ini apa, guys? Wah, ini ada chief, kita serang aja. Wuh, sakit banget. Mamam tuh. 43.000, gila. Gila, enggak main-main ya. Kita bunuh aja di sini. Mamam tuh sampai ngelek. Sampai ngelek, gila. Oke, ini meat-nya kita buang-buangin aja ya, biar enggak keberatan. Oke, meat-nya kita buang-buangin. Oke, biar enggak keberatan ya. Oke, kalian diem. Oh my god, sampai ngelek. Ini banyak banget diplo anjir. Ya, Bronto ya. Ini mana sih, guys, si Ganesh, guys? Giliran saya cari nggak ada ya. Nanti giliran saya nggak cari malah ada gitu. Ganesh, kamu di mana, Ganesh?
Ganesh, ini cantik banget segonya. Coba kita bunuh aja ya. 144.000. Oke, kita cari lagi guys Ganesh ya. Oke, di sana mungkin ya. Kayaknya di sana ya, coba ya. Kita cari ke sana ya. Kita cari ke sana guys. Ya kita coba di sini apakah ada Ganesh? Ganesh, di mana kamu Ganesh? Kenapa giliran saya cari selalu tidak ada gitu ya? Ganesh, apakah dia di ujung sana ya? Coba ya, kita coba ya. Masalahnya nggak bisa dicari pakai tracker guys. Ya nggak kedetek dianya ya. Aduh, bahaya. Oke, mantap. Gak ada kan, tuh kan, gak ada. Makanya kalau nyari manual gini emang nyebelin ya. Nyari manual ini lama banget guys ketemunya. Oh my god, ada rock lake. Jadi malah ketemu si Yuti Slaughter. Udah kita lawan aja. Wah, mantap nih. Gak kena. Oke, kita ajak duel aja ya. Kita ajak duel guys. Kita ajak duel. Sini, sok. Berapa dia darahnya? Oh my god, 800.000. Oke, kita ajak duel aja ya. Ajak duel sini. Ini lagunya gini banget. Lagunya dramatis banget ya. Ya tenang guys, potion kita banyak guys. Potion kita banyak ya, tenang aja ya. Oke, Slaughter Boss Yutirana sudah kita lawan. Aduh, saya masih kena apinya nih. Ini mah balik ke gurun guys. Ya, balik ke gurun. Oke, kita coba lihat lagi. Oke, ada. Nah, coba ya. Coba kita lawan nih si ininya nih, si Harpy ya. Wah, dia gede banget darahnya. Damage kita ke dia berapa ini? Coba bentar. Coba ya. Damage kita ke dia. Guys, enggak mempan, guys. Enggak mau, guys. What? Enggak mau, guys. Pakai apa, guys? Apa nyakitin dia pakai apa, guys? Ini damage lagi aja. Oh my god, ternyata kita dapat sweet magic potion, guys. Dari tadi pas kita ngelawan si Slaughter di Tyrannus ya, ternyata emang random ya kalau ngelawan boss ya dapetin potionnya ya. Gue kira bakalan ini ya dari bos-bos tertentu gitu ya. Gue kira bakalan dari Ganesh. Ternyata dari bos Tyrannus pun bisa ya, dari si Slaughter di Tyrannus. Oke, mantap. Langsung aja kita bonggos. Oke, seenggaknya kita tahu nih ya untuk ngedapetin sweet magic potionnya. Oke, mantap. Kalau gitu nanti aja kita upgrade ke Dino kita. Tadi apa sih yang belum kita upgrade? Yang bisa di-upgrade tadi apa sih, guys? Mungkin si ininya ya. Si siapa sih? Kita punya ya tadi satu Dino yang bisa di-upgrade ke speed. Cuma gue lupa Dino apa. Ya, ini kita iniin aja. Kita gamanya, kita tigain. Cuma kok nggak bisa lawan dia ini? What? Gak mau gitu, guys. Tuh ya. Gak mau. Gimana ini ngelawan dia? Coba kalau saya ini bisa gak ya? Coba guys, kita ajar gini bisa gak ya? Ah! Oh my god. Oh enggak, dia enggak ngejar. Aduh, gue kira bakal ngejar. Cuma kok damage-nya enggak ke ini sih? Enggak ke register gitu ya? Coba kita hajar lagi. Coba sini. Tuh ya. Dia kena ada gitunya ya, ada suara hitnya gitu. Si domanya. Cuma dia enggak ini damage-nya. Damage-nya enggak ke register. Enggak kena dia, entah kenapa, guys. Atau emang harus pakai dino tertentu kah? Entahlah ya. Kayak gue masih penasaran nih ya lawan si Ganesh. Soalnya cuma dia nih dino yang belum kita lawan ya. Bos yang belum kita lawan si Ganesh nih. Cuma dia enggak ada, giliran dicari. Itu apa, guys? Kok kayak Bronto. Saya kira Dilo ya. Gila dah, ini sekalinya udah malam ya langsung gelap gulita gini, guys. Ya. Perbedaan siang sama malam tuh jauh banget ya. Kalau udah siang dia terang banget. Cuma kalau udah malam terlalu gelap gitu. Aduh. Ya kita lihat lagi di sini enggak ada, guys. Si Ganesh-nya di mana sih? Aduh. Apakah dia di sana kah, di gunung es kah? Atau di sana di Redwood? Kayaknya di Redwood enggak ada sih. Soalnya pas kita terakhir kita ngeliat ke Redwood, Dino Vanilla tuh enggak ada di situ ya. Dino Vanilla, Dino Mode-nya enggak ada di situ ya. Cuma ada Dino Vanilla biasa aja ya. Cuma paling cuma si Tex Rider ya yang ada di situ. Cuma di sini enggak ada si Ganesh ya.
Oke semuanya, jadi itu aja untuk episode kali ini. Thank you banget buat yang udah nonton. Nanti kita lanjutin lagi di next episode selanjutnya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, bye-bye.